Halo Sobat Fitness, balik lagi dengan aku Coach Eric. Di video kali ini kita akan lakuin latihan chest di rumah tanpa menggunakan alat, hanya dengan latihan push up, dua variasi yang akan kita gabung dalam satu set atau yang biasa disebut dengan super set. Untuk variasi pertama, kalian bisa lakuin push up standar kayak ini. Yang kedua, diamond push up. Tangannya diberapat kayak gini. Latihan ini cocok buat kalian yang gak sempat ke gym atau sangat sibuk, karena hanya perlu waktu kurang lebih 5 menit. Latihan ini akan kita lakuin sebanyak 4 set yang dibagi 2, jadi 20 detik untuk standar push up dan 20 detik untuk diamond push up. Jadi totalnya ada 40 detik dan 10 detik istirahat antar set. Oke, sebelumnya kita set dulu waktunya. Oke, kita perlu handphone atau stopwatch atau apapun. Setting waktunya langsung saja, mari kita mulai. Standar push up. Dua puluh detik. Lakukan dengan tempo yang lebih cepat. Oke, langsung lanjut diamond push up. Oke, istirahat 10 detik. Atur napasnya, ambil napas yang panjang. Wow. Oke, langsung lanjut lagi set yang kedua. Saat naik, buang napas. Turun, ambil napas. Fokuskan ke otot dada dan lengannya. Oke, lanjut lagi dari pusat. Kalau misalkan kalian gak kuat, kalian boleh tahan di atas. Langsung lanjut lagi sampai waktunya selesai kalau kalian masih kuat. Oke, istirahat. Ambil napas lagi. Oke, lanjut lagi set yang ketiga. Oke, langsung lanjut lagi. Lain push up. Sudah mulai berat, guys. Oke, istirahat lagi. Sudah mulai berkeringat panas. Oke, siap-siap untuk set yang keempat, set yang terakhir. Ready, go. Oke, lanjut lagi terakhir. Diamond push up. Panas banget dadanya, guys. Oke, selesai akhirnya 4 set. Kalian bisa lihat
berkeringat padahal hanya waktu yang sangat singkat. Oke, latihan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Silakan coba latihan di rumah dan komen di bawah gimana rasanya setelah lakuin latihan ini. Oke, jika suka berikan like di video ini, share ke teman-teman kalian dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video.